It's that zest, you go, no, she must flow. Yeah, 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 yeah. Halo Sobat Kucing Kumel, duh gila, Jakarta macet banget. Daripada macet-macetan kayak gini, mending tonton dulu tutorial edit foto ala-ala Terminator yang satu ini. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasi PixArt di Android. Dan seperti biasa, tekan tanda plus dan pilih foto mana yang mau kalian edit. Dan setelah kalian pilih salah satu foto di galeri kalian, silahkan klik ikon tambah foto. Lalu kalian tambahkan foto dan pilih foto Terminatornya yang ada di galeri kalian. Dan setelah itu, kalian turunkan opacity-nya supaya bisa terlihat transparan seperti ini. Dan kalian perhatikan matanya ya, pasin aja matanya supaya foto robotnya pas di wajah. Setelah kalian merasa pas, naikkan kembali opacity-nya supaya agak tebal fotonya. Setelah itu, kalian pilih penghapus yang ada di sebelah kiri. Dan seperti biasa, atur dulu kekuatan penghapusnya. Setelah itu, mulai deh kita menghapus foto wajah Terminatornya. Dalam proses penghapusan, diharapkan lebih teliti ya, agar hasilnya pun lebih maksimal. Buat Sobat Kucing Kumel yang ingin foto Terminatornya, silakan download di link deskripsi di bawah ini ya. Dan cek juga yuk video menarik lainnya dari channel ini. Jangan lupa ya untuk subscribe dan tekan loncengnya. Like dan komen supaya Sobat Kucing Kumel nggak ketinggalan video-video terbaru dari Kucing Kumel. Dan setelah proses penghapusan selesai, sekarang tinggal kita kasih efek supaya lebih tajam dan lebih nyata. Soal efek, tentukan sendiri ya mana yang menurut kalian bagus dan sesuai dengan foto kalian. Setelah kalian memasukkan efek, jangan lupa ya atur kedalaman warnanya agar lebih terlihat dinamis. Setelah selesai memilih efek, sekarang tinggal kita simpan deh di galeri. Dan itulah cara membuat foto Terminator dengan aplikasi PixArt di Android. Selamat mencoba ya!